hari ini saya mau berbagi resep lagi nih. Ini resep yang mudah dan enak ya. Bahan utamanya cuma ada 3 dan cocok sekali ini dimasak di tanggal tua. Bisa juga untuk ide jualan loh. Ini resep replikasi sebenarnya ya. Terinspirasi dari pangsit goreng yang sempat viral beberapa waktu yang lalu itu. Dan kebetulan saya juga ini beli pangsitnya murah ya. Saya beli 15.000 dapat 10 sudah jadi itu, tinggal diolah saja. Jadi memang ini modal-modalnya tidak sampai 20.000 sudah bisa buat makan sekeluarga. Ya, baiklah. Sekarang sebelum kita mulai memasak, akan saya tunjukkan dulu bahan-bahannya seperti ini. Pertama-tama, seperti biasa, kita panaskan dulu wajan. Saya sudah beri minyak ya, karena kita akan menumis bawang. Kalau sudah panas, sekarang akan kita masukkan bawangnya. Bawangnya harum dan mulai coklat, kita masukkan telur. Setelah telur masuk, saya masukkan batang caisimnya. Kenapa batangnya dulu? Karena batangnya ini saya mau supaya dia jangan terlalu keras. Sekarang saya masukkan irisan bakso ya, bakso ayam. Ini bisa di skip ya kalau tidak ada, atau kalau mau lebih hemat budget lagi kita boleh skip. Jadi bahan utamanya itu hanya telur, sawi, dan ya pastinya bintang utamanya ya pangsit rebus yang akan kita ubah menjadi pangsit goreng. Sekarang masukkan kurang lebih 1 sendok makan arak merah, angsu ya, atau arak masak. Kalau tidak ada, seperti biasa, boleh di skip. Lalu saya berikan kecap ikan. Nah, kecap ikan ini 1 sendok makan juga. Kalau sudah seperti ini, boleh kita masukkan pangsitnya. Supaya tidak kering, kita tambahkan sedikit air. Sekarang kita masukkan sisanya caisimnya itu ya, daunnya. Sekarang kita masukkan kecap manis. Nah, kecap manis ini agak banyak ya. Kurang lebih 2,5 sendok makan. Lalu kemudian saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Lalu saya berikan kaldu jamur secukupnya. Yang terakhir, saya akan masukkan daun bawang. Saya sudah matikan apinya ya. Sekarang siap untuk disajikan. Wow, lihat nih, asapnya masih mengepul ya. Oh, menarik sekali bukan? Dan ini porsi jumbo. Ini yang untuk sekeluarga nih. Bisa 2-3 orang yang makan. Kalau untuk jualan, tidak usah sebanyak ini. Sayurnya juga begitu ya. Sekarang mau langsung saya cicipi saja.
Wah, masih panas sekali ini. Saya bingung bagaimana makannya. Enak sekali ya. Tidak kalah ini dengan yang aslinya loh. Sedap. Sekarang saya mau makan sayurnya. Saya suka sekali sayur. Sayurnya saja sampai meresap ya bumbunya. Bagaimana dengan baksonya? Sudah pasti enak juga. Sempurna sekali ini. Ya sudah, saya sarankan untuk segera dicoba ya resep ini. Ini saya jamin, seperti biasa, semua kreasi saya pasti enak. Dan saya juga yakin yang ini pasti kalian suka. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ya. Dan juga di subscribe supaya tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!